Proceeding inquest bagi mengenal pasti punca kematian Nur Rania Ashifa Yusri atau baby Shifa yang masuk hari ketiga di Mahkamah Koroner Seremban pada Khamis berlangsung kira-kira 7 jam dengan dua saksi dipanggil memberi keterangan. Saksi ke-18 pakar forensik Hospital Tuanku Jaffa Seremban, Dr. Hanif Mahmud tetap dengan pendirian bahawa punca kematian bayi itu disebabkan tekanan pada leher. Ketika memberi keterangan di hadapan Koroner Datin Surita Budin, Hanif berkata, tekanan pada leher itu berdasarkan kesan luka lecekan pada leher bayi berusia 15 bulan itu yang melanjur naik tanpa ada sebarang tekanan atau kecederaan dalaman pada tubuh mangsa. Hanif berkata, luka melecet itu hanya dalam bentuk satu garisan lurus yang nipis dan berdasarkan hasil dapatan, bayi itu mungkin terjerut dengan objek seperti tali, lipatan kain atau seumpamanya. Menjawab soalan peguam mewakili keluarga mangsa, Gaitri Thomas dan Hafiz Nurkan sama ada akan terdapat kesan jaringan jika leher mangsa tersangkut pada tepi kain buayan, pakar forensik itu berkata sekiranya bayi itu bergerak, kesan itu sukar diperoleh dan perlu mengambil kira kedudukan mangsa yang berketinggian 73 cm dan seberat 7.65 kg. Beliau turut bersetuju dengan kenyataan Hafiz bahawa dalam situasi baby Shifa, mangsa bergelut sebelum kematiannya. Turut sama dalam proceeding inquest peguam pemerhati pihak pengasuh Nurliana Ali Othman. Ibu bapa bayi malang itu Yusri Yusof 39 tahun dan Anida Idrus 41 tahun turut kelihatan hadir bersama penyokongnya serta keluarga. Mahkamah menetapkan proceeding inquest bersambung 8, 21 dan 22 Mac 2023 untuk mendengar keterangan 8 lagi saksi.